السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والقرآن ويسر لنا ذكره وتلاوته وترتيله وأعاننا على تدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ورزقنا بالصحة والعافية والعفو والسلامة في القلوب والعقول والأبدان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ikhwan akhawat, tulab talibat yang sedang berjalan di atas as-siratal mustaqim di bawah jagaan Allah menuju syurga Allah jannatil firdausi nuzula yang dikasihi sekalian. Marilah kita sama-sama menikmati rahmat Allah pada pagi ini melalui surah Yunus ayat yang ke-68 hingga seterusnya insya-Allah. Dalam mushaf Osmani muka 216. Insya-Allah buka muka 216 ya. Tengok Quran. Mana Quran? Tengok malam. Nah. Insya-Allah tengok malam ayat 67 68 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا اتخذ الله ولدا أعوذ بالله سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الحمد لله tiga قراءتان ayat Allah daripada surah Yunus 98, 99, 70 dapat kita diberi kemudahan untuk membacanya dan mendengarnya dengan tadabbur oleh Allah As-Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahimul Hayyul Qayyumul Ladzi La Ilaha Illa Hu Ilaihin Nushur Rabbuna wa Rabbul Alamin Dialah selalu bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita amin rabbal alamin. Ini satunya sikap orang kafir dan sikap Islam bagaimana terhadap orang kafir pesening. Tiga ayat dia ayat. Buat kafir Yahudi, kafir Nasrani, dua-dua tu pakak kata, qalu, berkatalah mereka itu. Ya Allah. Dia kata kerana, ittakhadallahu walada. Allah Ta'ala ada anak. Allah. Allah Ta'ala mempunyai anak. Subhanah. Maha suci. Maha berisul Allah daripada kelaut. Ha, puak ni kata Allah Ta'ala ada anak. Sebab nak buat apa anak-anak ni nak minta uya tolong kita. Allah Ta'ala tak ada berhajat pada pertolongan. Anak ni boleh besar, kita boleh tupai dia. Boleh dia cara herta-herta kalau kita mati lepas pada dia tu. Besar dan sebagainya. Membantu dia. Menyambungi risalah keturunan dia. Allah Ta'ala tak ada berhajat sikit abuk benda tu. Sebab apa? Huwal ghani. Dia kaya. Maha kaya. Allah. Allah tu. Song. Gapa dia. Cukup. Al-ghani. Maha kaya. Nah, sangat-sangat. Bersih. Daripada kehendak terhadap sesuatu perkara. Tak ada nak tu, tak ada nak ni, tak ada nak. Tak ada nak belakang tu yang panggil Al-Ghani. Papiang, krop, tukjang. Dia kata, huwal ghani. Yang malak, nak reti makna Al-Ghani malak. Nak reti malak makna Al-Ghani. Tengok tepi-tepi dia. Ni, apa duduk, duduk tu. Tengok, tengok. Tengok nyanyi dia. Syaitan duduk kap, ketak yang. Alhamdulillah. Nah, nyanyi. Nyanyi syaitan duduk. Kabak kepala tekak kita. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Huwal ghani. Dia tak ada berhajat. Orang nak anak ni orang berhajat. Allah Ta'ala ghani. Subhanah lah. Maha suci lah daripada nak ke anak. La ilaha illallah. Lepas tu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan dia belakang. Nah. Segala canfak, segala bandar canfak, let ti ju nai pendin, bagai dalam langit, bagai dalam bumi, itulah hu baginya belaka. Dia tak ada nak gapo dah. Nah, pensap sombat hak dia belaka dah. Dia nak gapo ke anak? Kita ni tak ada perkara nak lah ke anak. Apalah tu? We paham oleh Allah Ta'ala wa'ari cara nak. Dia tak ada ayat atas Allah tak sayang anak tamada tak ada wari alasan tak wari alasan kepada kita supaya kita tu pakat fikir tengok. Nak apa ke anak huwal ghani? Nak apa ke anak sebab dia lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hak ya belaka. Apa dah tu? Akal dia kecang akal Allah Taala yukhatibul uqul wal qulub. Ning Allah Taala ayat Quran semua tu cakap dengan akal, cakap dengan hati.
La'allahum ya'qilun. Mudah-mudahan dia pakak mikir, pakak berakal, pakak guna akal untuk faham ayat Allah yang cukup bijaksana, molek, betul, benar, mudah. Patu mu kata saat ni mu ambil ilmu dah, namu tak ada ilmu sekali. In indakum min sultanin bihadha. Tidaklah sisi di sisi kamu tu ilmu. Mu tak ada ilmu, sultani ilmu nah. Sebab tak sultan dalam Quran banyak kan kena pada ilmu. Kuasa, sultanul ilmi, sultatus siyasah. Kita ada nak dua-dua kala, nak sultanul ilmi, bi sultanil ilmi naqdir an nasila ila sultatus siyasah. Nah tu dah sultanul ilmi. Tak ada in nafiah nah, makna tidak. Tidak ada di sisi kamu tu satu ilmu. Sultan sikit pun tak ada. Bihada dengan perkara kamu duduk kecek bahang. Allah, mu kecek ambil ilmu dah, no, tak ada ilmu marahlah ni tak ada. Allah tak ada anak. Mu kata apa Allah ada anak? Allah al-ghani. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tamai kuntang klauha Allah. Apa dah tu? Cara dia tu dialog kecek dengan hamba dia tu. Padahal kali oyak saja tak usah idale tak apa. Aku tak ada anak, mung nak cari tu. Padah dah, tapi ya tak saya oyak ucerak. Supaya dia tu tak ada nampak serupa paksa. Tak ada paksa Allah, la ikraha fid din, mung nak ambil tak saya sudah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman dengan ayat aku, siapa tak saya mung kufur dengan ayat aku tak apa. Tapi mung kufur aku boleh neraka. Mung beriman aku boleh syurga. Aku tak nak paksa. Tapi aku nak ayat, aku akal, aku boleh terima. Aku tak saya mikir kejamu. Apa nak? Man semong rap dai setiap panjang rap dai ti. Nah Allah put. Takun mai picarana, mai meja cak ma. Gapa dia rian ru. Kau pun rian kong kun, mai. Dia cakap kat narok kong chan. Itu maknanya tu ya. Apa dah tu? Dia faham malak nah. Dia faham malak. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oh, kamtam ni koma. Ni kamtam Allah. Soalan yang cukup tajam. Adakah puak kamu ni berkata ke atas Allah bagai kamu tak erti? Kata gamak-gamak, kata serupa dengan burung tiung, orang kukuk lidah katalah mana, so katalah tu. Burung tiung yang kata turut orang kata gapo yang katalah tu. Nak arah burung tiang burung apa dah? Nah, burung tiang kacak klik. Puak-puak yang tak kerti gapa dia kacak tu orang. Doi mai mi sultan, mai tadi dia. Tak ada ilmu sikit abuk kacak doi. Ya zunnun, inhum illa yakhrusun. Nak malak nah. Di atas dah tu, inhum illa yakhrusun dia kata. Ayat yang keberapa dah? Ayat yang ke-96. In yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Tu ayat ni pula ni. Ayat ni pula apa pula? In 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oh. Tak ada orang tak faham hak Tuhan kecek dengan hamba. Semua hamba Allah faham belaka. Tak ada faham tu tak saya faham. Tuhan tak ada kehendak nak dia faham. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dengan sekata daripada syaitan. Qul ya Muhammad, mengata ke puak bodoh-bodoh tak tahu ni. Rakat ke Muhammad. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba, sesungguhnya orang yang mengada-ngada. Orang yang gapa dia? Nah, upaluk. Orang yang duk gapa dia kecek tak betul. Ya Allah. Klautek panggil yaftarun belakang. Alallahil kadhiba. Yaftarun Allah mana klautek kata Allah. La yuflihun. Allah arhamar rahimin sungguh. Tak jaya. Tak usah kacau lah. Mu nak cari jaya kan nak lawan aku ni. La yuflihun. Tak jaya. Ingat malak nak Allah Ta'ala royak kamu dia. Kata tak jaya ke lawan dia. Orang yang turut dia baru jaya. Hayya alal falah. Hari-hari Islam kan? Riak rong. Paisu kuam samrit.
Hayya 'alal falah. Al-falah tu makna kata yuflah ni. Kalau orang duk upalok, orang duk klautek tak Allah, mai samret la yuflihun. Hei orang kafir, hei jin kafir, kamu duk ngenak-ngenak ngenda-ngenda kat tak Allah, tak jaya mu. Fi dunia pun la yuflihun. Dengan penuh arti, kalau boleh sikit-sikit bolehlah. Akhirat esok tu khusranun mubin. Nauzubillah. Akhirat esok ugi. La ilaha illallah. Pa. Dia kata, dah aku boleh dah ni. Aku boleh tamna yang tinggi, aku ada duit. Mata'un fid dunya. Allah Ta'ala kata. Mata benda yang sikit dalam dunia. Pahala tu, makan-makan bagi dunia sudah. Summa ilayna marji'uhum. Kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka itu. Jaga-jaga. Mu nak makan siang, nak makanlah lah dunia ni sikit. Ya mata'un qalilun ya dunia ni. Summa ilayna marji'uhum. Ini sejak dah dia pergi. Kepon-kepon tak boleh. Gigi-gigi tapi mu kena klik aku nah. Cara tu hemolat sungguh cara ya Quran. Pai tak, kim tak, arai ke, tham kai. Dewa sutai, pok jauh tang klap masu cana. Summa ilayna, summa ni lama juga. Kadang-kadang umur 80 tahun, summa. Kadang-kadang 100 tahun dengan summa, bukan? Summa ilayna marjuhum. Lepas pada tu, dalam kubur gagapa, summa nuziquhumul azab asyadid. Ha, ni jaga. Kemudian kami, apa dia menurun, menimpakan kata kamu itu akan azab yang pedih. Azab yang berat. Syadid. Allah. Nah, puak, kau cak limrod longtot yang nak sahak. Mana lah habis-habis kan? Azab yang syadid. Bima kanu yakfurun. Tamai kap, prok puak kau kafir. Bima kanu yakfurun pra heti puak kau patisih satta. Ya kafir, dia sebab kafir. Mun kafir, neng azabun syadid. Hei orang kafir, hei jin kafir, kamu akan bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala janji nak tua azab atas palamu dengan azabun syadid. Biar tak erti tak ayat ni. Erti semua, erti mudah ya. Ni bagi orang yang kelawah Allah wa Allah mi prabut. Nah, Allah ada anak. Allah ang prabut. Kalau habab, ceng, memiliki kuamru. In indakum min sultanin bihada. Atakuluna ala Allah ma la ta'alamun. Agam malak, nah, Allah Ta'ala kacak. Oh, kacak sungguh, kacak. Bab ngerti. Bukan untuk buta tulidak. Islam tak ada turut buta tuli. Islam turut dengan iqra'. Islam turut dengan reti. Liqawmi ya'lamun. Allah Ta'ala ayat ni bagi kau yang nak reti. Ingat baik lah. Itu Islam. Bukan ayat pada orang buta. Orang bukan Islam yang tak serti. Sama ada bukan Islam tu, nama dia munafik atau kafir. Tak serti hak tu ayat. Tak saya baca dulu lagi san Allah majuk masu puak kau kau menjajakan kau tang terak menjajak kau cai menjajakan menjajak kau cai lalu itulah berlaku pada dia in indakum min sultanin bihadha patuga ataquluna ma la ma akfa'ala Allah ma la ta'lamun. Jangan sama sekali ya betilah he. Nah, adik-beradik kita daripada orang Kristian, daripada orang Yahudi duk ambil anak wak trigot semua tu. Nasyai, Allah katang kamtam. La yuflihun, tidak jaya. Akhirat esok al-azabus syadid bima kanu yakfurun. Orang ambil anak, orang tu kata Allah Taala ada anak, orang tu orang kafir. Kafir nah, orang kafir. Tiap-tiap orang tu kata gitu dulu. Yahudi kata Uzair anak Allah. Nasrani yang kata Isa anak Allah. Wak musyrikin Mekah yang kata malaikat anak tina Allah. Wak musyrikin Mekah yang kata malaikat anak tina Allah. Ya. Jadi puak-puak yang ada pakat uyi anak saya kau sorang belaka, puak-puak kafir belum ada Islam hari. Buat Islam hari patisid mutla subhanah. Huwal ghani. Oh masya-Allah nah. Allah Taala alam.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد والشكر يا الله.